Bismillahirrahmanirrahim. Hai korang, kali ini kita nak kongsikan resepi ringkas iaitu laksa menggunakan sardin yang dalam tin tu untuk kita buat kuah dia. Mula-mula masukkan 5 biji bawang merah. Boleh gunakan bawang besar. 2 inci belacan. 2 kiub ikan bilis. 1 cawan air. 1 tin sardin yang beratnya 425 gram tu. Kemudian kita ambil ikan dia saja, sos dia kita tak ambil. Jadi dalam ni lebih kurang ada 4 ketul ikan macam tu. Okey, kira ketepikan kuahnya dulu. Okey, jadi kalau ada yang sikit-sikit lebih kuah tu tak apa, kita masukkan je. Sebab kita tak suka rasa sos sardin tu nanti dalam kuah laksa. Semua bahan ni kita blend je sekali. Tak payahlah nak blend bawang dulu ke, ikan sardin asing-asing ke. Tak payah sebab kita nak cepat kan. Ikan sardin ni dia punya tulang dia lembut. Jadi kita masukkan semua sekali. Tak payah kita nak asingkan. Okay, senang sangat nak buat laksa menggunakan ikan sardin. Okey, bekas blender yang ada baki-baki bahan tadi yang kita blend tu, kita masukkan air, kita kocak-kocak macam ni. Okey, sayang pula dia tertinggal dalam ni kan. Okey, bahan yang kita blend tu tadi dia pekat, jadi kita kena masukkan lagi air. Yang ni kita masukkan dalam 2 cawan air lagi. Sebenarnya ikut cita rasa masing-masing lah. Okey, kemudian kita masukkan dalam 4 sudu besar cili kisar. Okey. Kemudian bolehlah kita renehkan di atas api. Jangan lupa masukkan 2 keping asam keping. Bagi Kir cukuplah 2 keping sebab Kir tak suka terlalu masam sangat. Okey, dan kalau anda suka masam boleh masukkan lebih. Kemudian masukkan bunga kantan. Masukkan juga daun kesum sekiranya ada. Kemudian masukkan garam 1 sudu kecil dan juga sedikit gula. Tunggu kuah ni sehingga mendidih macam ni. Okey, kira dia dah masak lah. Bolehlah kita hidangkan bersama dengan laksa, telur yang telah direbus. Juga sayur-sayuran. Yang ni kira masukkan timun, bawang. Bawang besar yang dipotong halus. Apa lagi? Cili padi dan juga salad. Itu saja. Selamat mencuba korang. Bye.